ulama menyatakan tanda dosa itu diampunkan oleh Allah. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, hidayah itu datang bagaikan hujan yang lebat. Tanda dosa itu diampunkan oleh Allah, pintu hidayah itu terbuka untuk kita. Kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Pertama. Yang kedua, kita merasakan kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, kita rasa seronok. Kita salat, kita rasa seronok. Kita zikir, kita rasa seronok. Kita baca Quran, kita rasa seronok. Kita semayang malam, kita rasa seronok. Kita mengajar ini, rasa seronok. Semua kita rasa seronok. Kita buat kerja agama, rasa seronok. Kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita rasa seronok. Tandanya dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah. Tetapi kalau kita melakukan ketaatan dan ibadat, kita tak rasa seronok, tuan-tuan. Kita rasa membenci ketaatan. Kita benci ketaatan. Kita benci ketaatan. Dosa kita masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita rasa manis di dalam melakukan ketaatan? Kita beramal dengan Islam, kita rasa manis. Perempuan muslimat bertudung rasa seronok dengan Allah. Muslimin beramal dengan Islam rasa seronok dengan Allah. Tanda dosa kita mula diampunkan oleh Allah. Manusia ni tak pakai, tuan-tuan. Manusia akan tinggalkan kita. Kemarin sahabat kita telah meninggalkan kita, almarhum Ustaz Murtadha. Mungkin saya dulu akan meninggalkan tuan-tuan daripada tuan-tuan. Manusia akan tinggalkan kita. Tetapi kita akan sentiasa bersama dengan hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sentiasa bersama Allah fi dunya wal akhirah. Di alam barzah kita akan bersama Allah. Baitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Sebelum hakikat betul-betul kembali kepada Allah, daripada sekarang hendaklah kembali kepada kepada Allah. Hati mula rasa manis dengan ibadah. Yang ketiga, Allah meletakkan kita pada tempat-tempat kebaikan. Ini tanda dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita mula berkurang. Allah mula telah menghalang kita kepada tempat-tempat kejahatan. Bila dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah, Allah mula letakkan kita pada tempat-tempat kebaikan. Mana tempat kebaikan? Bersama dengan orang saleh, majlis ilmu. Dan Allah mula sekat kita kepada tempat-tempat kejahat. Dulu kita kaki panggung. Mula tak pergi panggung lah.